Selamat sore guys. Kita berada di persawahan sekarang. Ya, kita jalan-jalan keliling untuk melihat ya situasi, mungkin ada tanaman yang bisa kita ambil, kita jadikan bahan bonsai ya. Lokasinya seperti ini kurang lebih. Ya. Masih indah banget di sini ya. Padi hijau semua. Ya. Tadi dapat informasi juga bahwa sekarang ini lagi ada masalah di tanaman para petani. Ada hama gitu yang menyerang. Jadi padi yang baru tumbuh benih apa baru tumbuh gitu diserang penyakit. Jadi buah padinya itu kebanyakan kosong ya, seperti ini. Nah, kuning-kuning seperti ini dan kosong. Kurang tahu apa penyebabnya ya, tapi ya seperti itulah masalah yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan bisa segera diatasi. Tapi juga kita juga kesulitan air di sini. Airnya yang karena musim kemarau, jadi ya airnya agak kurang. Guys, itu ada pohon serut. Oke. Di sini di pematang sawah kita bisa menemukan banyak pohon jenis serut ya. Di sini dipakai petani untuk pembatas. Ya. Kita enggak diperbolehkan untuk nyari ini. Tapi daunnya udah kecil-kecil, guys. Cocok banget, ya. Bagus. Kita tengok ya. Wah, ada bekas orang nyari nih lagi. Lihat. Ya. Matanya masih kecil-kecil ya. Nah, ini. Guys, lihat. Wah, bagus. Tapi lurus ke bawah itu kurang bagus. Tapi karakternya bagus ya. Daunnya udah kecil-kecil juga. Ya, ini ada juga batangnya. Kalau kita bongkar ya, bongkar ke dalam, bakal ketemu karakternya. Nah, ini lagi. Wah. Ya. Seperti yang bisa dilihat ya. Kalau dibongkar itu bisa. Nah, itu lagi itu batangnya. Full berkarakter, guys. Full. Mantap, jos. Nah, ini lagi. Nah. Ya, itu dia. Bagus, kecil-kecil. Daunnya kecil-kecil sekali. Much later. Ya, tapi kasihan kita cari karena ini sebagai pembatas. Ah, itu lagi guys. Ah, itu batangnya dalam ya. Tapi lurus dia. Daunnya udah kecil-kecil. Nah, nih perbandingan tangannya. Melimpah guys, melimpah. Oh, lihat. Ini serut tumbuh di pematang sawah ya. Daunnya kecil-kecil banget. Nah, ini lagi guys. Oh, ini batangnya. Tuh. Batangnya sih kecil. Ya. Di sini banyak ya.
banyak di sini. Tuh, hampir semua rata-rata daunnya itu kecil-kecil, guys. Nih, contohnya. Jadi kita nggak perlu lagi ngecilin daunnya. Tapi kita nggak cari ya, masih. Ya, ini pematang ya, pematang. Ah, ini bekas orang dong, kasihan. Sampai seperti ini. Ini juga. Wah. Kasihan ya. Tapi karakternya dipotong sedikit kayaknya di sana. Ya. Mantap. Wah, ini bekas orang dongkel. Nah, itu. Nah, itu. Ini ada lagi tertanam batangnya. Daunnya udah kecil-kecil, guys. Kecil-kecil banget. Ya. Tuh. Ya. Ah, itu serut semua nih, serut semua. Ah. Lagi dia. Tuh, lihat. Wah. Kecil-kecil ya. Lain jenis serut. Mau apa, ada jenisnya mungkin. Ada yang daunnya lebar, ada daunnya yang kecil. Kita kurang tahu ya. Tuh, lihat. Tuh. Bagus ya. Super pokoknya. Super, mantap, mantap. Di desaku memang mantap ya. Bahan-bahannya melimpah. Ya. Oke. Tapi saya enggak cari itu. Saya cari yang tadi ditunjukin sama salah satu petani, katanya kasihan kan mau dimatiin, jadi kita coba cari yang itu aja ya, yang nggak diperlukan ya. Lanjut ya, ikuti perburuannya ya. 75 years later. Sore hari terasa teduh ya, guys. Wah. Kelapa. Nah, ini ada. Oke. Kita akan coba cari yang ini ya. Mudah-mudahan bagus, karena ini tidak dikendaki oleh petani ya. Jadi kita bisa ambil ya. Simak ya penokelannya. Oh, 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 oh
Finally! Lumayan guys, bongkolnya gede. Kesulitannya gini, tanahnya keras, tanah sawah ya, tanahnya keras banget. Ditambah lagi di ranting-ranting pohon ini, karena ditumpuk dengan tanah. Sebelumnya petani menanam ini juga, apa namanya, padang, kok padang, rumput, ya, padang bahasa di sini padang namanya, bahasa misalnya rumput, rumput gajah ya, untuk pakan ternak. Nah, makin hari makin tambah banyak tuh. Jadi rumput ini tumbuh di sini di sela-sela ranting ya, karena berisi tanah tadi ya. Karena ditimbun tanah kan. Dan akhirnya melekat gitu, menempel di pohon ini, pohon serut ini. Makanya itu bikin agak kesulitan untuk kita harus bersihin dulu katanya. Tapi jangan khawatir guys ya, ini memang sengaja apa petani yang punya lahan ini meminta saya untuk mendongkel ini, karena dia nggak menginginkan pohon ini, pohon serut ini. Jadi beliau ingin ini dicabut gitu, dan beliau ingin ditanam rumput di sini. Beliau mau menanam rumput di sini. Ya, jadi seperti itu. Makanya saya berani dongkel sampai seperti ini. Katanya sih nggak apa-apa, nanti biarin lubang kayak gini, nanti biar saya gampang untuk nanam gitu. Jadi lebih mudah guys. Cuma sekarang masalahnya, ini bisa keangkat kagak nih? Babon! Saya kira ya segede gini lengan. Lengan segini pendek. Ternyata babon kan? Mau gimana lagi, hajar ya, lanjut.
bisa juga guys. Babon. Babon. Terangkat juga guys, terangkat. Oke, demikian video hunting kita pada sore ini ya. Wah, udah jam 6 lewat ini, jadi ya saya harus pulang. Oke, sudah waktunya pulang. Lihat hasil perolehan kita, dapat satu tapi babon nih tangan saya bagi ukuran ini. Belum dibersihkan guys ya, ini perlu dicuci ya, perlu dicuci, dibersihkan, nanti saya semprot sampai di rumah, semprot pakai air bersih, potong-potong lagi ya, ini masih belum final. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Jangan lupa seperti biasa, apa? Subscribe, terus komen, terus share, dan nih like ya, jangan lupa. Jadi saya lebih bersemangat lagi, lebih dan lebih. Saya ada power. Anda memberikan saya energi, ya. Karena mensubscribe video saya jadi lebih semangat. Oke, jangan lupa ya. Lihat babon. Mantap jos. Sampai jumpa di next my next vlog ya. See you.